Hi everyone, ketemu lagi dengan gue Irwan di sini tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue mau nyobain action cam pakai helm Halfpass ya. Gue nyobain view-nya yang di pinggir nih. Ini bagus atau enggak? Terus suaranya jernih atau enggak? Soalnya gue pakai mic yang biasa, yang clip on yang 15 ribuan, 20 ribuan lah. Untuk hasilnya sih gue juga belum tahu ya, view di pinggir ini bagus atau enggak. Karena kenapa gue pakai helm yang Halfpass? Karena kalau misalkan pakai helm yang full face itu agak sedikit berat juga, terus untuk kerja agak ribet lah, karena kalau kemana-mana helmnya harus dibawa-bawa, anjir. Takut hilang juga, cuy. Gue bukannya takut hilang, tuh kan ada mic intercom yang udah dimod, jadi sayang banget lah kalau misalkan ada yang jahil gitu kan. Makanya gue nyobain view pakai helm Halfpass, apakah bagus ataukah gimana suaranya juga gue belum tahu gitu, belum ngecek. Dulu sih sempet pakai helm ini, pakai intercom ya, karena micnya pakai intercom, jadi ngobrol dual club sekenceng apapun suaranya ya bagus-bagus aja, karena micnya pakai mic intercom. Kalau sekarang gue nyoba juga belum tahu hasilnya, apakah suaranya banyak noise-nya atau enggak kan. Dan agak sedikit untuk menyesuaikan teman-teman, gue tuh tadi nyalain kameranya juga agak-agak sedikit ribet juga sih, karena belum terbiasa mungkin ya. Biasanya di depan, sekarang nyalainnya di pinggir, itu agak susah ngeraba tombol-tombol shutter on atau off-nya gitu kan. Ini gue pakai helm Bogo ya, helm Bogo punya istri gue. Itu gue nggak buka kaca helm ya, belum nyobain dibuka kaca helmnya suaranya kayak gimana. Ini masih gue tutup teman-teman. Hijau cuy. Nah, gue bakal coba untuk kebuka kaca helmnya cuy. Kaca helmnya buka, suaranya apakah bagus apakah jelek. Nah ini gue buka kaca helmnya ya teman-teman. Kalian bisa nilai sendiri kualitas suara dari mic ini apakah bagus ataukah jelek ya. Ini mic murah sih. Gue juga baru sekarang-sekarang ya nyobain nih view di pinggir di helm Halfpass. Kita tutup lagi teman-teman. Nah ini posisi kaca helm yang udah gue tutup ya. Bagus atau jelek kalian nilai sendiri aja. Gimana hasil suara dari mic
20 ribuan ini teman-teman. Ya mungkin videonya cukup segini aja dulu. Jika kalian suka dengan video ini, silakan di like, di komen, di share. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Bye bye.